Okay, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada semua penonton Buletin Viral. Okay, so pada hari ini saya, Miss Amira, okay, akan memberikan sedikit sebanyak input lah, informasi tentang berita-berita semasa dan viral ya pada hari ini. Okay, kita dah ada dalam mood raya kan, jadinya kita sementara kita nak beraya tu kan, nak datang kunjung-mengunjung, ziarah-meziarahi kan sanak saudara. Okey, mari kita lihat perkara-perkara yang viral ketika hari ini. Okey, beri saya share dulu slide saya. Kita nak bagi kita tengok macam mana. Okey, apa yang berlaku, okey, sementara anda, okay, ketika anda, okay, sedang kunjung-mengunjung ataupun sedang berhari raya. Okay, so untuk bulletin viral pada hari ini, okay, mari kita tengok viral semasa tempatan. Okay, 40,000 sisa domestik pada Ramadan tahun ini tertinggi sejak 2019, Alam Flora. Okey, kutipan tahun ini adalah yang tertinggi bagi tempoh 4 tahun sejak 2019 dan ia adalah dijangka berikutan Bazar Ramadan beroperasi seperti biasa seterusnya menerima lebih ramai pengunjung. Okey. Okey. Ketua Pegawai Eksekutif Alam Flora Senyian Berhad iaitu Alam Flora, okey, Datuk Muhammad Zain Hassan berkata, kutipan tahun ini adalah yang tertinggi bagi tempoh 4 tahun sejak 2019. Okey, dan ia adalah dijangka berikutan Bazar Ramadan beroperasi seperti biasa seterusnya menerima lebih ramai pengunjung. Okey. Datuk Muhammad Zain juga berkata, okey, makanan yang tidak dihabiskan atau tidak disentuh termasuk bahan pembungkus seperti beg plastik sekali guna antara penyumbang utama peningkatan jumlah sisa pepejal di Kuala Lumpur tahun ini. Beliau juga berkata penjanaan sisa pepejal dijangka berikutan dan meningkat sehingga hingga minggu pertama Aidilfitri kerana kebanyakan sektor telah dibenarkan beroperasi. Okey, walaupun peningkatan itu membimbangkan, Muhammad Zain berkata Alam Flora sentiasa memastikan kekutipan sisa domestik mengikut jadual ditetapkan dan kebersihan awam terus terpelihara dengan beroperasi seperti biasa pada hari pertama Aidilfitri. Okey, kita kan dah hari raya dah lebih, okey. Dah hari raya ketiga ke keempat, saya pun dah selalu dah ramai orang datang ke rumah, saya pun dah tak ingat dah hari ni hari raya ke berapa. Okey. Kita kena tengok ya, pastikan makanan-makanan kita contohnya kalau dah basi tu cepat-cepatlah kita buang. Okey? Kita kena buang makanan kita. Okey? Kerjasama daripada semua pihak diperlukan untuk membantu menjaga kebersihan di kawasan masing-masing. Sebagai contoh, sisa kitar semula hendaklah diasingkan, diikat dengan kemas dalam beg plastik sesuai dan diletakkan di tepi tong selaras dengan program pengasingan sisa dari punca oleh kerajaan. Katanya, okey. Katanya lagi, Alam Flora memohon kerjasama orang ramai untuk menghubungi Pusat Khidmat Pelanggan Alam Flora di talian 1-800-88-7472 yang beroperasi setiap hari pada, okey, dari 8 pagi hingga 8 malam untuk berkongsi maklumat tahap kebersihan di kawasan masing-masing agar tindakan susulan boleh diambil. Okey, yang ini, inilah dia, okey. Tindakan daripada para penduduk, kalau nampaklah sampah-sampah kita tu tak diambil, okey, tak diangkut oleh pihak Alam Flora, bolehlah telefon ya 1-800-88-7472. Okey, ini talian bebas tol. Okey, kita boleh berikan kerjasamalah dengan pihak Alam Flora jika kita nampak kan. Kalau dah lamanya tak angkat sampah ni, hei, sampai berbau dah. Apalagi kita pun kenalah ambil tindakan. Jangan kita berdiam saja. Nak tunggu je, nak tunggu apa bagai penukul dan apa? Penukul dan pahatnya. Begitulah. Jangan ya. Kita kalau nampak sesuatu tu macam tak berfungsi, bukanlah tak berfungsi kan. Mungkin dia terlepas pandang tempat kita tersorok ke terperosok ke kan. Di tengah-tengah bandar ni terperosok apa tu, mungkin mereka terlepas pandang akan jadual untuk mengambil sampah-sampah di tempat kita. Kita boleh terus cakap. Okey, kita call pihak Pusat Khidmat Pelanggan Alam Flora ni. Kita bagi tahu.
Ah, tempat saya ni dah lama dah tak ambil sampah ni. Ah, dah bersipah-sipah dia, ada anjing-anjing apa tu? Macam kat anjing-anjing yang stray dogs, okey? Anjing-anjing liar tu berkeliaran kat tepi-tepi sampah, tengok sampah kita, dia pun tak tahu kan. Dia ingatkan tu makanan dia. Memang kita tahu tu makanan dia, tapi itulah yang tempat sampah hanya kita yang rasa kan. Jadinya satu nasihat saya yang saya boleh berikan ialah satu, berpada-padalah eh. Kita tengok dulu makanan kita, janganlah sampai basi ya tuan-tuan dan puan-puan para penonton sekalian. Kita elakkan pemazilan dengan kalau nak makan tu, kalau dah rasa macam dah tak ada siapa dah nak makan ni, simpanlah di dalam peti sejuk. Okey, lepas tu panaskan semula. Okey. Jangan masak. Lepas tu nombor dua, saya sarankan agar tuan rumah ya, jangan masak terlalu banyak ya. Kita kena tahu bajet para pengunjung yang nak berkunjung ke rumah kita. Okey, dah tahu dah. Yang ni dua orang janganlah masak macam nak apa tu, masak sekawah kan. Masaklah yang mengikut portion ya, portion yang apa pengunjung yang hadir di rumah kita. Alright. Okey, kita teruskan dengan viral semasa global. Okey. Ni wabak salmonella dalam coklat. Okey, produk coklat menular di 11 negara. WHO. Okey, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO pada Rabu memaklumkan terdapat lebih 151 kes disyaki syarikat bakteria salmonellosis. Okey, dikaitkan dengan produk coklat Kinder Bueno. Kinder lah, Kinder Joy, Kinder Bueno ah, tu syarikat dia Kinder lah. Okey, keluaran Belgium. Okey, menurut WHO ataupun WHO dalam satu kenyataan, kes berkaitan bakteria Salmonella trypanosoma disyaki akibat penggunaan produk coklat dan telah dilaporkan di 11 negara setakat Isnin, termasuk Belgium, Perancis, Jerman, Ireland, Luxembourg, Belanda, Norway, Spanyol, Sweden, United Kingdom dan Amerika Syarikat, lapor Xinhua. Okey, kanak-kanak di bawah umur 10 tahun turut terjejas dan golongan wanita mewakili 66% daripada kes dilaporkan. Alright. Sebanyak 21 kes bergejala dilaporkan, iaitu 12 kes ceret-beret berdarah dan 9 telah dimasukkan ke hospital. Okey. Okey, penjujukan genetik bakteria Salmonella dalam makanan mencetuskan kegusaran bahawa patogen berasal dari tangki susu mentega di sebuah kilang yang dikendalikan pembuat coklat Ferrero di Bandar Arlen, Belgium. Okey, WHO menilai risiko penyebaran di rantau Eropah dan global sebagai sederhana. Okey, menurut WHO, gejala salmonellosis agak ringan dan pesakit akan pulih tanpa rawatan khusus dalam kebanyakan kes. Okey, bagaimanapun risiko lebih tinggi untuk sesetengah kanak-kanak dan pesakit warga emas, iaitu dehidrasi, boleh menjadi semakin teruk dan mengancam nyawa. Okey, apa yang saya boleh cakapkan? Okey. Apa yang saya boleh cakapkan, okey, berikutan dengan kes coklat ni kan, memang benda ni viral dekat Twitter dan juga TikTok. Okey, bagi para penonton yang tak mengikuti trend-trend TikTok dan juga Twitter ni, memang popular ya, penyakit Salmonella ni. Okey, dia boleh jumpa dekat coklat-coklat, okey, especially coklat Kinder, Kinder Joy, Kinder Bueno. Okey, kenapa dia cakap peratusan tu kita nampak kanak-kanak dan wanita? Sebab kanak-kanak dan wanita lah, okey, pengkonsum, okey, pemakan, okey, yang selalu beli-beli coklat ni selalunya pihak wanita dan juga kanak-kanak lah. Okey, laki tu ada tapi jarang lah kan. Kita boleh tengok peratusan tu. Jadinya apa saranan saya yang boleh saya berikan? Okey, pertama sekali, okey, elakkanlah juga makan kan coklat-coklat yang dibuat daripada Belgium, especially Kinder. Okey, kita dah tahu kan punca dia dari mana, jadinya kita kenalah berhati-hati. Okey, belilah coklat lain sementara waktu. Okey, kalau rasanya Kinder tu memang favorite, kita rasa boleh macam kurangkan dulu kan. Masa dah reda nanti, dah tak ada dah apa tu viral lagi, virus-virus Salmonella ni, bolehlah kita teruskan konsum. Okey, jika coklat Kinder tu menjadi pilihan utamalah. Okey, kita boleh makan coklat-coklat yang lain.
Kedua, kita boleh makan coklat-coklat okay, yang dibuat daripada Malaysia sendiri. Contohnya barrels. Barrels tu ada tu kat kilang ni dekat Bangi. Kita dah tahu dah proses dia macam mana. Okay. Kita bolehlah sekarang ni menyokong produk tempatan. Macam tu. Okay. Kita teruskan lagi dengan saranan yang ketiga, iaitu sentiasa menjaga kebersihan sebelum dan juga selepas makan. Okey, sebelum makan tu kita kena buat apa? Kita kena cuci tangan kita. Okey, lepas okey, kita ni tak tahu kita pegang apa kan? Mungkin kita tak kena salmonella, kita kena benda lain iaitu bakteria coronella. Yang itu yang buat sakit apa? Sakit perut tu kan? Yang itu. Penyakit tu pun kita jangan pandang enteng ya. Okey, ibu bapa dan juga para pelajar dan juga para penonton saya pada hari ini. Okey, kita kena sentiasa menjaga kebersihan. Walaupun kita ni dah dalam orang cakap kita raya-raya juga, tapi kita kena ingatlah penyakit tu datang tanpa diketuk ya. Macam kalau kita orang yang ziarah kita ni adalah ketuk-ketuk assalamualaikum ke, dia bagi salam ke, yang ni tak. Penyakit datang pum macam tu. Sebab itulah kita ada peribahasa yang mengatakan malang tidak berbau. Okey. Sementara tu mari kita teruskan dengan iklan okey daripada pihak Lahazun. Jangan ke mana-mana ya. Saya dapat A, Zain. A! 90, Zain. A! 90, mat je, mat! Nah, anak cemerlang macam pelajar tadi. Hantar di program Super Power Mat di Lahazun Education. Bagi masa dekat saya 3 bulan je, tuan-puan. Saya bantu ubah grade anak tuan-puan dari gagal jadi lebih cemerlang. Nak tahu rahsia dia? Macam mana saya buat? Klik link yang diberikan. Betul ke orang yang zero speaking English boleh dan mampu teres speaking English? Betul. Program Mampu Teres Speaking ada method yang unik. Jom tonton sampai habis. Yang pertama, kami gunakan teknik Iqra Big Mouth. Untuk apa? Untuk asah sebutan bahasa Inggeris dengan lebih tepat. Kedua, kami gunakan pendekatan edutainment yang menyeronokkan supaya dapat tingkatkan lagi keberanian pelajar untuk speaking. Yang ketiga, kami kongsikan strategi-strategi praktikal untuk bantu pelajar praktikkan setiap hari. Kami sediakan speaking companion yang sangat friendly untuk pelajar berlatih speaking setiap hari. Yang penting bukan robot ya, manusia betul. Yang lagi bestnya, pelajar boleh pilih untuk duduki ujian peringkat antarabangsa yang dikendalikan oleh Cambridge English Qualification. Boleh apply naik pangkat ke atau ke level yang seterusnya ke? Sebab apa? Sebab sijil ni diiktiraf di peringkat global. Alhamdulillah, ribuan pelajar dah kami bantu. Untuk maklumat lebih lanjut, klik link yang diberikan. Hello everyone, my name is Isfarhan. Today I want to show you how to make a sweet banana muffin. Firstly, put 180g all of purpose flour and 1 baking soda into a bowl. Then okay, the second assignment is about the Cut ASK challenge, which I need to describe things and colors. Okay, the first cut is I will talk about sofa. It's not sofa, sofa. Sofa. The sofa color is a red, bright red in color, where you can see it is made up of the leather. This is my silent to spoken short story assignment with Cut ASK. This is Mr. Owen. He is an English teacher at one of the most famous schools in Kuala Lumpur. During his lunch time, he usually go to a nearby restaurant and order a sandwich. But before he ate the sandwich, he will took a photo of the sandwich with his handphone and post it in his social media.
Okey, bertemu kita kembali dalam slot Bulletin Viral. Okey, mari kita sambung semula dengan Bulletin Viral Pendidikan. Okey, rakaman pembelajaran KPM sedang teliti tindakan sewajarnya. Okey, Kementerian Pendidikan KPM sedang meneliti ketindakan wajar yang perlu ke atas mana-mana guru yang memuat naik rakaman sesi pembelajaran sebagai kandungan dalam laman sosial termasuk menerusi aplikasi TikTok. Jelas Menteri Kanan Pendidikan Datuk Razli Zidin, tindakan itu mungkin boleh mendatangkan kesan negatif terhadap pelajar. Ia bukan saja melibatkan guru-guru tapi ia melibatkan murid-murid yang lain. Kadang-kadang ia mungkin menyebabkan murid segan untuk nak menjawab soalan kerana orang tengok dia secara dalam talian dari seluruh pelosok dunia. Malah jelasnya, risiko kesan yang perlu didepani oleh pelajar juga adalah besar kerana isi kandungan video yang dimuat naik itu akan kekal selamanya. KPM juga katanya akan mengeluarkan maklumat perincian kepada semua guru-guru secara rasmi tentang garis panduan isu tersebut. Jadinya apa yang saya boleh sarankan okay, kepada para guru-guru termasuk juga guru-guru yang saya katakan profesional ya. Kita haruslah menjaga okay, garis panduan kita sebagai guru. Okay. Kita kena bagi tahu yang kita ni adalah seorang guru yang profesional. Jadinya fokus kita pada untuk kelas itu ialah kepada pelajar bukannya viewers kita. Okay. Kita tahu memang cara nak mempopularkan ataupun mencara nak cari jalan untuk didik hibur anak okay, memang susah. Okay. Tapi kita tak boleh nak memandang enteng juga kepada suasana ataupun perasaan okay, para pelajar yang betul-betul di depan kita okay, dia tak tahu macam mana kalau kita selalu fokuskan terhadap para penonton kita saja, kita lupa ya okay, para pelajar yang betul-betul berada di depan mata ataupun di dalam kelas. Kerana apa? Kita fokus okay, kita akan lebih fokus terhadap TikTok kita. Nah, contohnya kan dah kisah viral okay, seorang guru yang memuat naik ataupun membuat pembelajarannya, cara pembelajarannya yang menerusi TikTok live okay, dan ditegur oleh para netizen di Twitter dan juga Facebook. Okay, benda ni, perkara ni kita boleh cakapkan yang kita perlulah menjaga ya, okay, menjaga kita punya etika seorang guru dan juga etika seorang pelajar. Kita tahu mungkin benda-benda ni nampak macam remeh, tak akan tetapi memberi impak yang besar kerana kita tak boleh buat main ya. Apa setiap perkara yang kita upload ataupun muat naik ke dalam media sosial ataupun internet akan selama-lamanya ada. Okay, susah kita nak cakapkan yang sebab benda tu kita tak boleh kontrol. Kalau kita, benda tu kalau buku kita boleh hapuskan dengan membakar. Kalau benda-benda internet, okay, internet kita bolehlah kita boleh tutup laman sesawang yang ada link tu kan. Tapi bagaimana pula dengan orang yang sudah save video kita? Fikir-fikirkanlah sebelum melakukan sesuatu perkara. Okey, kadang-kadang kita rasa macam benda tu berfaedah lah, sebab tu lah saya share. Okey, tapi kita jangan lupa kepada okey, side effect dia. Okey, effect yang lain dia. Kita kan dah tahu kan ada pros dan juga cons. Okey, kita kena tengok dua-dua. Kita kena balancekan dulu mana lebih banyak. Okey, ciri-ciri yang ditunjukkan ketika kita buat perkara tersebut. Okey, adakah pro lagi banyak ataupun cons lagi banyak? Dekat situlah kita kena tahu dan bijak ya. Okey, mana satu perkara yang boleh ataupun tidak boleh, especially kita sebagai tenaga pengajar. Baiklah, itu saja untuk viral pendidikan. Kita seterusnya kita akan pergi ke slot yang terakhir iaitu kreatif dan juga inovatif. Okey, saya nak tunjukkan cara mudah dan cepat memakai sampin. Ini untuk para-para
lelaki. Ada perbezaan ya, samping tu macam mana cara pakai dia. Yang itu kita dah tahu kan. Okey, kalau yang ke bawah sikit dah kahwin ke belum? Kalau atas tu dah kahwin ke belum? Okey, dia ada perbezaan dia. Kat situ lah kita nak tahu lelaki tu. Kalau lah para perempuan, okey, saya bagi tips ya. Kalau nak pergi sembahyang Jumaat, sembahyang Jumaat pula. Sembahyang hari raya, hari raya pertama hari tu kita tengok. Kita minat kat seorang lelaki tu kan, elok, segak je kan, pakai baju Melayu. Okay, kain song, kain samping songket. Kita tengok dia pergi ke bawah ke ke atas. Kalau ke bawah maksudnya dia dah kahwin. Kalau ke atas dia belum kahwin. Jadi fikir-fikirkanlah sebelum nak memberitahu isi hati kita terhadap lelaki tersebut. Okay, jom kita tengok cara mudah dan cepat memakai samping. Ada tiga cara. Okey, kita dah tengok dah tadi tiga cara. Okey, macam mana nak memakai samping dengan mudah. Itu first. Okey, yang pertama sekali ialah sisip tepi. Okay, sisip tepi tu ditarik, okey, kain tu ke kiri. Okey, dan juga tarik, okey, disisipkan ke tepi dan menjadilah. Okey, satu cara memakai samping. Cara yang kedua ialah sisip tengah. Sisip tengah ni dibawa ke kanan ya, ke kanan. Ke kanan tengah sikit. Tapi dia bukan ke kanan tepi, ke kanan tengah. Okey. Nah, tengah tu dia buat, okey, dia buat cara macam kita biasa pakailah. Okey, untuk para lelaki yang selalu pakai tu kan, dia lipat kat situ. Okey. Yang ketiga ialah sisip tengah dengan juga bunga. Dia macam sisip tengah tadi tapi dia tarik benda tu, dia tak lekat dekat dia tak letak dekat itu, dia tak gulung. Okey. Dia keluarkan, dia buat bentuk bunga. Itulah cara-cara memakai samping tanpa menggunakan pin. Kita kan kalau nampak hari raya hari tu, kita ingat balik kan macam mana keluarga kita pakai. Kadang-kadang ada yang pakai dah siap dah. Macam ada apa, tali pinggang siap bagai. Sebenarnya cara orang dulu-dulu tu tak ada pun tali pinggang. Tak ada pun pin-pin ni. Dia macam mana? Dengan cara memperkuatkan ikatan tu. Sebelum sisip tu kita kena tarik kuat-kuat. Betul-betul tu. Janganlah sampai tak boleh bernafas kan. Itu kita kita lah sendiri kena apa tu orang cakap, adjust lah. Okay. Sementara nak tunggu isteri kita ataupun anak-anak kita ataupun ibu kita buat kan. Kita adjust dulu. Okay. Cukup tak boleh bernafas tak perut tu, sebab kita kan tengah makan kan. Dan makan tu kita bukannya nak kontrol kan. Nanti takut sembuh pula kan. Okay. Terbuka kain apa tu samping tu, jadinya kita kena adjust lah ikut keselesaan kita sendiri. Okay. Lepas tu barulah kita sisipkan. Itulah, okay. Sebenarnya orang cakap keistimewaan tradisi orang Melayu. Kita kan macam sekarang ni kita dalam era modernisasi ni kan. Kita kadang-kadang terlupa perkara-perkara yang unik ni. Orang kata benda ni memang unik. Kadang sebab ramai orang tak tahu cara-cara nak membuat, okay. Atau membuat, cara-cara nak memakai samping dengan betul. Mengikut tradisi orang lama. Ini adalah satu video yang saya dikatakan viral juga ya. Okey, cara memakai samping dengan mudah di TikTok. Okey. Dan juga kadang-kadang kita ni sebagai generasi-generasi muda ni kenalah, okey, sentiasa orang cakap, okey, memelihara budaya, okey, nenek moyang kita yang positif. Okey, sebagai contoh yang ini, macam mana cara-cara nak mengikat, okey, memakai samping dengan mudah. Okey, kalau para penonton yang daripada bukan Melayu ataupun yang menganut agama Islam, okey, kamu boleh juga belajar cara-cara datuk moyang kamu. Okey, memakai sari ataupun memakai congsam, sebab setiap kaum ni ada keunikan masing-masing. Okey, kita tak boleh lupakan lah. Okey, mengikut peredaran zaman ni kadang-kadang
Kita tengok macam benda tu biasa je kan. Sebenarnya kalau lama-lama orang kita tak ajar, okay, kita ni tak ajar untuk anak-anak kita ataupun generasi-generasi muda ni, dia orang pun tak tahu dan hapus sajalah begitu. Okay, terima kasihlah kepada orang-orang yang sentiasa memberikan education ataupun orang cakap pendedahan terhadap tradisi-tradisi nenek moyang kita. Nah, sebagai contoh, lelaki ni, okay, pemuda ini, dia menunjukkan cara-cara memakai sampin yang mudah dan juga tidak perlu pin. Okay, kita boleh pakai sendiri, tak perlulah nak meminta tolong isteri kita ke ataupun anak-anak kita ataupun ibu kita yang memakainya. Okay, selain daripada cara-cara yang viral ni kan, apa tu, kita pun kena belajar jugalah sebagai perempuan. Kita tahulah macam mana cara-cara nak memakai batik, kain batik tu macam mana nak ikat tu, jangan bagi terburai kan, macam mana cara dia. Okay, itu boleh juga anda okay, fikir-fikirkan okay, macam mana cara-cara nak memakaikan batik, sebab kain batik ni memang cantik sebenarnya. Okay, especially kain batik songket. Okey, boleh buat baju raya. Mana tahu pakai baju plain tapi kain batik. Okey. Cantik itu. Jarang dah orang nak pakai baju-baju macam tu. Okey, sebab apa? Kita dah terikut-ikut pakai jubah lah apa benda lah kan. Kadang-kadang ada juga kita boleh tengok ada yang perempuan tu pakai kain, kebaya, tapi kebaya tu kain dia kain kembang. Bukan kain batik yang selalu orang pakai zaman dulu-dulu tu. Okay, tu macam tak sesuai lah juga kan orang cakap. Okay, jadinya tunggu sebelum anda pergi, saya nak mengucapkan selamat hari raya, maaf zahir dan batin, okay, daripada pihak Lahazun. Okay, sementara tu kami saya ingin memberitahu kepada para penonton yang Lahazun akan membuka kembali, beroperasi kembali pada 9 hari bulan. Jadinya jika para pelajar okay, ataupun para ibu bapa yang ingin mendaftar, okay, anda boleh melakukannya sekarang dan sebelum 9 Mei. Okay? Dan juga ada pelbagai promosi yang kami berikan dan juga pelbagai subjek yang kami ketengahkan untuk para pelajar. Okay? Dan juga cara-cara okay, efektif dan juga menyeronokkan sementara anda ketika anda belajar. Okey, itu saja daripada saya. Okey, saya stop share dulu. Saya stop share dulu. Okey, saya Miss Amira ataupun Cikgu Amira, okay, ingin mengundur diri. Saya harap anda dapatlah input-input okey dari daripada bulletin viral pada hari ini. Okey. Oleh itu saya mengucapkan selamat hari raya dan assalamualaikum. Kami turun padang semua dungu berpenunggu. Kami inspirasi sebab itu mereka tiru. Guru kami lain, kualiti nombor satu. Bukan macam tempat tu, asal ke tempat penuh beribu. Politik, ya dulu kami seorang pakai. Lepas kami pakai, bersifat semua nak pakai. Kualiti kelas pertama, yuran kami tak masuk akal. Mari join sekali, pasti suka, kami tak sangkal. Hey up, listen up, listen up. Wanna be a success student, remember about radar. Remember, inside kita, remember about your study. Cause that way, only way, how you wanna level up. Hey up, listen up, listen up. Wanna be a success student, remember about radar. Remember, inside kita, remember about your study. Cause that way, only way, how you wanna level up. Yang silakan. 10 sebab 10 eh? Seronok ah. Seronok sebab cikgu bagi step by step, saya boleh faham. Silakan. Saya boleh bagi rate 10 per 10 lah. Okey. Ni bukan sebagai apa, ni bukan pasal level up. Cheer up, cheer up, Lahazon, we believe our grade will be increased. Stand up with a holistic approach, we sure they are great coach. Chill up, do the best, be the best, who the best, we're the best. Hey up, listen up, wanna be a success student, remember about Adab, remember, remember, inside kita, remember, about your study, cause that way, only way, how you wanna level up.
Hey up, listen up, listen up. Wanna be a success student, remember about our job. Remember inside kita, remember about your study. Cause that way, only way, how you wanna level up. Saya dapat terangkan tajuk yang sukar sukar untuk dipelajari oleh pelajar-pelajar. Terang sampai dapat. Itulah yang paling bagus ni. Dah terbaik.